kan katakan sebelumnya pada pendapat sebelumnya saya enggan menerima apa namanya diantar begini atau pembicaraan mengenai pasien itu di rumah gitu. Saya selalu mengatakan bahwa itu urusan di rumah sakit, jadi rumah sakit gitu. Tapi ya yang bersangkutan tetap ingin datang menunjukkan kepada saya, ingin meyakinkan bahwa saya mau menerima ya. Kronik, kemudian ada penyakit jantung hipertensif, ya. Kalau istilahnya di kedokteran itu hypertensive heart disease, HAD, singkatannya HAD. Kalau diabetes mellitus itu DM tipe 2, misalnya gitu. Jadi ada kurang lebih 5 diagnosis yang tercantum di dalam resume medik itu.